Yang buat Indra Mahkota. Terima kasih Dato' Yang Bertua. Saya mengambil peluang untuk turut sama menyatakan sesuatu dalam kita berusaha untuk membawa pindaan kepada Akta Sewabeli 1967, dan saya ingin menyatakan rasa terkejut saya kerana akta ini telah pun diperkenalkan 1967, iaitu selama 42 tahun tanpa apa-apa pindaan. Dan sekaligus saya rasa kita patut mengucapkan tahniah kerana keberanian Menteri KPDN yang baru ni membawa usul untuk keberanian kepada dia. Sebelum ni kita ada 3 orang. Selepas pilihan raya umum ke-12, kita ada 2 orang menteri yang menjaga haiwan yang sama, tapi tidak ada pindaan dibawa berkenaan dengan akta ini. Jadi saya rasa benda ni merujuk kepada beliau lah. Tak apa. Apa yang saya nak berkatakan sini, Datuk Yang Bertua, bagaimana akta yang telah dibina atau digunakan untuk mengawal ini nepotism pasal Pahang dengan Pahang ke? Puji pun tak boleh. Johor pasal ayah anda Serengganting. Tak apa, bagi dia panas dulu sikit. 1967 sehingga sekarang, sehingga akta ibunya pun masih lagi ditakbir dalam bahasa Inggeris, sehingga pindaan-pindaan yang dibawa pun ada banyak confusion, dengan izin, ada banyak kekeliruan di dalam dewan ini sendiri dari segi interpretasinya, dari segi pentadbir-pentadbirnya. Dan saya rasa sudah tentu kekeliruan yang amat besar dihadapi oleh keseluruhan para pengguna selama 42 tahun. Jadi saya menganggap dan saya memberi harapan supaya pindaan ini dapat menghapuskan atau menyelamatkanlah keadaan selepas pada ini daripada penganiayaan yang ditanggung oleh pengguna, iaitu rakyat Malaysia yang begitu ramai mengharapkan satu pembelaan diberi terhadap sifat ataupun sikap yang ditanggung oleh mereka bersabit daripada kedudukan ataupun perjanjian sewa beli atas sesuatu property ataupun harta yang terpaksa mereka hadapi. Datuk Yang Bertua, kita kena terima hakikat bahawa di dalam negara kita hanya 3% saja rakyat Malaysia yang tidak bergantung harap kepada perjanjian sewa beli untuk memiliki harta ataupun aset mereka, baik aset alih ataupun aset tidak alih. 3% ini adalah tergolong daripada golongan-golongan yang berpendapatan paling tinggi, dan mereka ini diklasifikasikan sebagai golongan bourgeois dalam negara kita. Laporan Bank Negara yang terbaru yang ada di atas meja kita mencatatkan bahawa kurang daripada 10% pendapatan tertinggi dalam negara kita adalah terdiri daripada golongan-golongan yang teratas pendapatannya atau perolehannya, yang dikongsi sesama sendiri. Dan ini menjadi satu momokan baru kepada penganalisaan ekonomi dalam negara kita, bagaimana kita menceritakan tentang masalah middle income trap dalam negara kita yang ditumpukan sekarang untuk ada jalan penyelesaiannya. Dalam masa yang sama, kita membiarkan atau kita mengesahkan hanya 10% rakyat Malaysia berkongsi sesama sendiri kekayaan tertinggi dalam negara kita. Memang golongan ini tidak termasuk dalam atau tidak perlu meneliti, atau yang lebih tepat lagi tidak perlu peka langsung tentang adanya akta sewa beli ataupun bagaimana akta ini ditadbir atau apa kesannya. Mereka tidak perlu langsung atau tidak harus membuang masa langsung untuk meneliti kerana tidak ada kena-mengena dengan kedudukan mereka. 80% penduduk ataupun rakyat Malaysia terpaksa bergantung harap sikit atau banyak tentang ataupun kesan yang harus ditanggung atau dihadapi oleh akta sewa beli ini yang 40 tahun mereka lalui, dan tidak ada pilihan, mereka terpaksa
berharap ataupun menerima akta ini untuk tujuan membeli atau memiliki aset, walaupun sekecil-kecilnya, seperti untuk memiliki sebuah telefon bimbit ataupun 20 tahun dulu memiliki sebuah carit elektrik. Mereka terpaksa juga, pada golongan yang tidak mampu, terpaksa melalui pentadbiran Akta Sewa Beli 1967 ini sedikit sebanyak. Dan tidak ada siapa pun melihat sama ada mereka ni terjatuh dalam golongan yang teraniaya di atas perjanjian sewa beli ini. Bayangkan sekiranya rakyat Malaysia yang nak membeli sebuah carit elektrik terpaksa menandatangan perjanjian ini untuk membayar secara ansuran, dan mereka tidak tahu sepatah haram pun isi kandungan perjanjian yang ditandatangani. Ini adalah satu keadaan yang cukup memalukan kita dan cukup menghina rakyat Malaysia. Saya rasa antara 12% golongan rakyat yang paling miskin dalam negara kita yang duduk jauh daripada pawat paras kemiskinan bandar. Mereka ini juga berhak untuk merasai atau menggunakan barang-barangan yang sudah tentu tidak mampu untuk dibeli secara tunai. Dan pilihan mereka adalah berpaling ataupun terpaksa merujuk kepada kaedah perjanjian sewa beli, dan juga termasuk di bawah kandungan akta atau pentadbiran akta yang kita bacakan untuk kita bentangkan untuk pindaan ini. 57 rakyat Malaysia, Tuan Yang Bertua, menghabiskan lebih 43% pendapatan mereka, pendapatan bulanan mereka, untuk melansaikan hutang yang terpaksa dilalui akibat pergantungan mereka kepada akta sewa beli. Mereka menggunakan 31% untuk membayar untuk ansuran kenderaan, sewa beli kenderaan. 12% terpaksa mengorbankan atau terpaksa mengasingkan pendapatan bulanan mereka untuk membayar ansuran perumahan. 12% juga terpaksa membuat ansuran kepada bayaran pinjaman pengajian. 3.8% membayar ansuran kerana terpaksa menghantar anak untuk dijaga oleh institusi jagaan. Dan juga ada setengahnya mengatakan mereka terpaksa membayar ansuran yang juga wujud perjanjian seolah-olah sewa dan beli yang dibayar secara ansuran bulanan. Malang sekali, Datuk Yang Bertua, sebahagian besar daripada rakyat Malaysia, pengguna rakyat Malaysia yang terpaksa membuat bayaran bulanan terhadap pinjaman sewa beli kenderaan mereka tidak menyedari sebenarnya bayaran yang dibuat setiap bulan tu sebenarnya terhadap harta atau aset yang tidak ada langsung nilai bukunya. Sebagai contoh, sebuah kenderaan yang dibeli dengan harga RM30,000, setelah dibayar deposit 10%, dibuat pinjaman melalui sewa beli, mereka dikenakan sebahagian charge dan juga kadar faedah, dan pinjaman diberi selama, ditawarkan selama 7 atau 9 tahun. Mereka terpaksa membayar setiap bulan, dan pada tahun kelima, oleh kerana kenderaan mempunyai nilai, susut nilai atau depreciation value yang cukup tinggi di dalam negara kita, dengan keadaan kenderaan kita pula yang mutunya berbanding dengan kenderaan-kenderaan yang dibuat di negara lain dari segi nilai bukunya, perbandingan nilai bukunya, pada tahun kelima dengan 20% nilai susut, kadar susut nilainya atau depreciation value, sebenarnya tahun kelima kenderaan itu telah tidak mempunyai nilai buku langsung, kosong. Tetapi rakyat Malaysia terpaksa lagi mengorbankan